Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya terima pesanan yaitu puding lapis alpukat coklat susu. Ini laris banget waktu puasa begini. Baiklah, langsung saja bahan-bahannya adalah 800 ml susu cair coklat. Saya pakai mereknya Ultra Milk. Kemudian satu bungkus agar-agar berwarna coklat, 95 gram gula pasir, coklat darknya atau coklat batangannya saya pakai 110 gram. Bahan yang kedua ada alpukat seberat 250 gram, diambil dagingnya aja ya, jadi berat dagingnya 250 gram. Lalu satu bungkus agar-agar putih, gulanya 110 gram dan susu cairnya 800 ml. Bahan yang ketiga, 800 ml susu cair, 2 butir kuning telur, kemudian 1 bungkus agar-agar berwarna putih, gulanya 130 gram, dan saya tambahkan 1 sendok makan YP krim bubuk. Kalau misalnya tidak ada, ini boleh diabaikan. Cara membuatnya, lapisan pertama masukkan susu cair, gula pasir, agar-agar, masak sampai mendidih. Masak sampai mendidih, masukkan dark coklat. Setelah mendidih dan coklatnya mencair, diangkat. Loyang yang saya gunakan adalah ukuran 22x22 yang sudah dikasih air. Nah, fungsinya supaya nanti pudingnya mudah dikeluarkan dari loyangnya. Masukkan adonan pertama yang coklat, kemudian diamkan sampai adonan berkulit. Setelah itu, tahap berikutnya ini adalah lapisan yang kedua, gula pasir, agar-agar bubuk, susu cair, dimasak sampai mendidih. Apinya kecil aja ya teman-teman. Sementara itu, alpukat tadi dihaluskan sampai benar-benar halus. Masukkan alpukat ke dalam adonan lapisan kedua. Note ya teman-teman, alpukat tidak boleh ikut dimasak di atas kompor, nanti akan pahit rasanya. Jadi masukinnya kalau sudah diangkat dari kompor, kemudian diaduk sampai rata supaya tidak ada yang menggumpal. Pastikan ini disaring. Setelah disaring, diaduk lagi sampai rata. Setelah adonan coklat sudah mulai berkulit, masukkan adonan yang nomor 2. Yaitu adonan alpukat. Setelah adonan alpukat selesai, diamkan sampai berkulit lagi. Kita pindah ke adonan yang ketiga. Masukkan gula pasir, agar-agar putih,
susu cair, dimasak sampai mendidih. Nah, ini dua kuning telurnya akan saya kasih air sedikit. Sebelumnya dikasih vanilla essence 1 sendok teh. Jadi hangat-hangat kuku ya waktu masuk ke adonan kuning telur supaya tidak matang telurnya. Diaduk rata, kemudian digabung, terus diaduk. Masukkan 1 sendok makan whipped cream bubuk. Kemudian diaduk lagi sampai mendidih dan matang. Ini adalah lapisan terakhir. Disaring. Setelah adonan dasar alpukat tidak lengket lagi di tangan dan berkulit, masukkan adonan terakhir, yaitu susu telur. Setelah selesai, diamkan sampai dingin dan simpan di dalam kulkas. Setelah disimpan di dalam kulkas, ini sudah dingin, sudah membeku, dan siap untuk dijual atau disajikan. Satu loyang begini saya jual Rp150.000 karena alpukatnya lumayan mahal. Tapi kadang-kadang ada yang saya bagi dua, itu lebih ekonomis, jualnya lebih cepat. Siap untuk dipotong dan dijual. Ini enak banget. Jadi saya sudah menjual hampir 5 loyang dalam 1 minggu. Selamat mencoba ya teman-teman, silahkan kalau mau jualan. Jadi saya kalau misalnya ada yang pesen, saya bikin untuk buka puasa atau untuk acara yang lain, ulang tahun atau bingkisan buat teman-teman. Sesuaikan dengan harga beli modalnya, karena alpukat kadang-kadang beda ya harganya. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.